hari ini dapat sebuah rezeki nomplok, yaitu hasil dongkelan akar beringin iblis yang bentuknya tidak beraturan. Ini rencananya mau saya jadikan bonsai digabung dengan dolar. Ini batang dolarnya sudah saya siapkan, tinggal mencari tempat yang pas saja. Ini mau saya letakkan di mana. Dan ini potongan-potongan di akar beringin iblis sebagai bahan utamanya sudah saya olesi dengan salep kambium untuk mencegah pembusukan dan juga mungkin masuknya jamur atau bakteri supaya aman. Nah, ini yang sudah berwarna merah-merah ini ya, ini adalah salep kambium. Ternyata susah juga untuk mencari tempat nempelnya batang dolar ini, cari tempat yang pas susah sekali. Ini yang satu sudah saya masukkan di salah satu lubang. Sepertinya kalau ini sudah fix, tinggal nambah satu lagi. Atau mungkin lebih baik saya tentukan dulu bagian muka dari bonsai ini nanti sebelah mana. Nah, ini mungkin kesini ini boleh kita anggap pilihan pertama. Di sini sebagai pilihan yang kedua, cuma agak ganjel ada potongan kayu ini ya. Kemudian mungkin ini bagian yang ketiga bisa sekalian untuk expose akarnya yang boleh dibilang ini semrawut ya. Ya, mungkin dari yang menonton video ini bisa kasih komentar untuk membantu saya menentukan muka dari bonsai ini nanti sebelah mana, dari yang satu, dua, atau tiga. Kalau saya sendiri sreknya di sini ini muka dari bahan bonsai ini. Inilah penampakannya setelah saya taruh di pot. Ini sengaja saya kubur agak dalam biar menyesuaikan dulu dengan kondisi di tempat baru. Nanti kalau memang sudah terlihat tumbuh subur tidak ada masalah, baru akarnya kita perlihatkan. Nah, ini mukanya akhirnya saya tentukan di sini untuk saat ini. Nah, dari sini yang saya rasa cocok. Tapi kalau ada masukan boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin saya juga akan berubah pikiran untuk kedepannya nanti. Kalau ini dolar yang bentuknya cuma lurus karena hasil dari potongan hasil pruning, ini saya coba untuk pelintir-pelintir jadinya seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya tunggu untuk saran dan kritikannya. Salam dari video sapi.